ibu kota Yamela ni Sana'a ni, tu yang kita ke apa? Sana'a ni Subulus Salam. Kita hadis syarah bagi Bulughul Muram Subulus Salam. Ha, tu kita duk ngaji pada tahun yang 3 tahun 4 di peringkat jamiah tu son, apa dia Subulus Salam. Tu dia tafsir dia Sana'a ni, karangan Sana'a ni orang Yamen. Syaukani orang Yamen. Dan learning hak baru ni orang Alin juga baru yang keluar daripada bumi Yaman ialah Az-Zindani. Zindani nama satu kampung di Sana'a juga, kawasan Sana'a. Abdul Majid. Umur dia 82 tahun mati. Mati di Istanbul, mati di Turki. Allah, tak ada arah sungguh. Orang Alin kena hijrah daripada rumah kampung halaman daripada Yaman. Dia duduk tupai di Arab Saudi 5 tahun duduk situ. Tapi bawa lepas ada tu tak boleh duduk juga di Saudi pun tak selamat juga. Tak selamat 5 tahun duduk situ. Lagi tupai di Turki. Tupai Turki dalam sekitar 7-8 tahun juga duduk di Turki tu sebelum pada dia mati. Dan dia mati tu pada 2 minggu baru ni tu merupakan satu petanda ayah kata Allah Subhanahu Wa Taala kasih sungguh dia. Tu. Jadi peringkat sute negeri Turki lah seolah-olah katuk tutup habis pergi semayam mayat dia. Dan semua ulama sute dunia pakat gi. Pakat gi ulama besar-besar. Hebat-hebat learning. Pakat gi semayam mayat dia berlaku di apa dia di Turki Istanbul. Di sebuah jami' besar. Jami' Muhammad Al-Fatih. Allah. Muhammad Al-Fatih hak buka Konstantinopel tu lah. Hak buka Turki tu. Dia buat masjid besar di tepi laut. Nama dia Sultan Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa-siapa pergi di Istanbul kena gilah masjid ni. Di antara masjid awal. Masjid awal. Hak dibina oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tu dia duduk situ. Hak sejid belawai dengan Ayah Sofia tu, hak tu Masjid Ahmad, Sultan Ahmad tu. Hak Blue Mosque. Hak comel tu Blue Mosque tu, hak tu nama Sultan Ahmad. Hak ni Sultan Muhammad. Duk satu kawasan, kawasan Al-Fatih. Juga. Dia pergi semayah situ, orang tak tahu apa puluh ribu lah semayah penuh. Sejid, kok luar lagi. Lepas pada tu, dia dikebumikan di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Tu jauh juga tu, duduk di Istanbul tu kalau naik. Teksi kat sejel juga tu daripada Istanbul, dalam kawasan Istanbul tu juga tapi jauh sikit dia. Tu dia gi tanah situ, tanah di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Sejid Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang dikira kata terakhir yang mati. Di antara sahabat yang terakhir yang mati. Mati mana? Mati di Istanbul. Mati kau nak buka. Nak buka apa dia? Nak buka Istanbul. Nak buka Konstantinopel pada masa dulu. Dia tua dah. Tua dah Abu Ayyub Al-Ansari ni. Tua dah. Jadi nak ayat kata tua pun. Kerana duduk ingat hadis Nabi tu lah. Hadis Nabi ayat kata Konstantinopel ni akan dibuka pada satu hari nanti. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang buka. Peperangan itu dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang berada dalam peperangan itu. Jadi Abu Ayyub duduk nak hatu, fadilat hatu. Tapi tak ada lah. Pada masa sahabat dia tak ada. Tak ada nak buka Konstantinopel tu, mai buka pada masa Muhammad Al-Fatih. Ini ratus tahun dulu. Jadi kubur ni tu dia panggil kubur tertutup. Siapa-siapa mati bukan biasa duduk nak kita taruh sejik di apa dia di kubur apa dia Abu Ayyub Al-Ansari itu di masjid. Jadi kena ambil persetujuan daripada presiden. Kena bersorak dewan. Kena luluh oleh apa dia anggota keagamaan Kerajaan Sasana Hok Turki, lepas tu dikemukakan kepada presiden supaya presiden taukan hencap kata boleh ambil dia tu mayat dia tu mari taruh di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Kerana masjid tu masjid tertutup. Masjid tertutup, kubur tu kubur tertutup. Bukan buka bebas dah. Sebab pakat nak pergi. Banyak mana, bayar banyak mana pun nak pergi. Tapi jadi kerajaan Turki
dia kerap masalah tu, lepas tu pergi kepada setuju persetujuan daripada kerajaan. Itu dia. Jadi Zindani ni, Abdul Majid Zindani ni, Allah SWT nak wi kelebihan kepada dia, dia pergi dikebumikan, kubur dia pun tepi di kubur apa dia, Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni mai mana? Asal mai di Yamin ni. Abu Ayyub Al-Ansari mai di Yamin. Dia ni di antara orang Ansari duduk di Madinah. Jadi orang Yamin ni Allah, masya-Allah tu hawi kepada dia. Orang buka Mekah mula-mula, orang Yamin. Pada masa Siti Hajar ni lagi. Setelah mana Siti Hajar duduk dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim pakak tubik gi hijrah gi duduk dakwah. Ada dua beranak tu. Duduk di sejid di Kaabah lah ni. Tiba-tiba ada satu kafilah nego duk tengok langit. Burung nampak turun. Burung turun situ. Dia mau jalan jauh lagi daripada pasir pada masa dulu. Tengok burung turun. Jadi buat orang jalan pasir ni tahulah, kata kalau burung turun tu maknanya ada air, ada upai dah tu. Ada air, ada upai. Maknanya situ subuh. Di tengah-tengah pada pasir. Lalu tu turun burung waktu tu pergi temu dengan Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail. Itu kisah dia. Lepas tu nak duduk lagu mana? Nak minta duduk kata eh. Mungkin minta izin kepada Siti Hajar nak duduk. Nak duduk kawasan tu. Siti Hajar pun buat syarat. Tak apa nak duduk. Tapi air ni tak boleh nak milik ni. Tak boleh nak milik kepada siapa-siapa. Tu dia panggil kisah panjang lah di apa dia pembukaan Mekah pada masa dulu. Kisah Mekah. Madinah pun lagu tu juga. Aus dan Khazraj adalah dua beradik mari daripada Yamin juga. Nama orang ni Aus, Khazraj nama orang. Daripada Yamin tubik mari lepas pada dia ada gapo dia panggil keren ni gapo? Ampangan, Saddu Maghrib. Ampangan Maghrib ni utuh masa pada masa dulu utuh. Jadi puak-puak Yamin pakak hijrah selewat habis mari di kok kawasan ni Hijaz mai kok kawasan Hijaz gi Mekah pun ada, gi Madinah pun ada. Jadi dua beradik ni Aus dengan Khazraj ni mari duduk tapak di Madinah. Masing-masing menego. Jadi cabai banyak. Siapa kau pergi? Aus dengan Khazraj kan pergi beratus tahun. Sebelum pada Nabi di Madinah tu duk pergi kait sama dia. Ingat molek pergi ni kadang-kadang tak ada jauh sekali duk berdiri pergi mari tu adik-beradik berlaku. Tapi kerana nak kepada tamnen, nak kepada gapo dia panggil turakit. Dan nak pergi siapa nak jadi enam dalam turakit ni Madinah ni siapa kalau demo tu boleh pergi. Tu nak ayat kata cerita orang Yamin ni hebatlah dalam hadis pun puji-pujian kelebihan kepada orang Yamin ni kak. Banyak sekali al-imanu yamani. Allah. Kalau kita pergi Mekah kak kita tengok orang Yamin, ingat hadis ni tak ada apa. Boleh beli baju, boleh jatuh ya, kalau dah 10 ya 20 ya tak apa mengingat hadis ni. Dia dia orang Yamin deh. Jadi kerana orang puji dia, Nabi doa kepada dia. Allahumma barik lana fi yamanina. Allah berkat pada Yaman, pada negeri Yaman. Tuhan duduk bagi keberkatan kepada Yaman. Tu supaya dengan Syam juga Nabi doa juga kepada Syam. Pahlawan Najdi ada hadis lah Najdi. Wa fi Najdina ada puak-puak sahabat mai daripada Najdi. Najdi di mana Najdi? Allah hak ni hak silap puak-puak kita ni. Najdi wa fi Najdina. Najdi ni maknanya tanah hak bangau, tanah tinggi. Najdi ni lelaninya duk di Riyadh. Duk di Riyadh. Nama satu kawasan Najdi tu Riyadh, kawasan tu panggil Najdi. Qasim tu Najdi. Mekah Madinah ni orang panggil Hijaz. Hak lani. Tapi kalau hak dulu Najdi ni Iraq tu. Iraq Iran tu bukan Riyadh, tak ada baca banyak apa-apa kita. Tu kena baca banyak. Wa fi Najdina baca tafsir hadis banyak, khulasahnya tak ada siapa pun yang tafsir Najdi ni Riyadh lah ni. Kawasan Riyadh lah ni. Dak semua tu pakak kita tafsir kepada Iraq. Iraq ni mana gapo? Iraq ni pada masa dulu meliputi Iran,
Asfahan, kok kawasan ma wara'un nahr, semua tu Iraq berlaku. Sebab dalam hadis yang lain ada wa fi Iraqina, sebut Iraq lah. Iraq, sebut Iraq dalam masa dulu dah. Ha, tu sebab tu Nabi tak doa lah berkat pada fuad lama tu. Ha, tu ada hikmah dia dah. Jadi nak ayat kata Allah Subhanahu wa taala nak cabut ilmu ni, kita dengar dalam hadis Sa'madah, innallaha la yakbidul ilman tiza'an, Allah tidak cabut ilmu ni, maknanya cabut daripada dada orang alim masing-masing, tak. Tuhan tak cabut ilmu lagu tu, tapi Tuhan cabut ilmu dengan apa? Matinya ulama, mati ulama. Jadi dengan kematian, kewafatan Syekh Abdul Majid Az-Zindani ni, jadi sudah tentu terasa, dunia ni terasa. Siapa hak terasa? Orang mukmin lah. Orang hak ada hubungan dengan dia lah. Orang hak tak ada, tak ada hubungan dengan dia gapo, tak ada terasa gapo. Orang mati dalam kampung lah. Orang mati dalam kampung, mati. Kita ada terasa tak? Semacam orang dalam kampung kita mati, tak ada terasa gapo. Sebab apa? Kita tak ada hubungan apa dengan dia. Kita tak ada rasa pergi minta tolong dia, tak ada jadi waris kita. Nah, ha, tu tak ada hubungan. Apabila mati dia, jadi kita tak ada terasa. Sekadar kata jiran orang kena pergi melawat. Terasa? Tak ada. Tapi, kalaulah ada orang yang paling jasa kepada kita. Dan duk cari, tanya khabar kita sama. Duit tak ada, dia beri, tolong belanja kita ngaji. Tolong buat rumah, beli kereta. Tak ada jadi waris ni. Tiba-tiba dia mati. Terasa tak kita? Terasa, duduk jauh mana pun kita teringat. Pergi ni, kerana orang jasa pada kita, orang biasa orang jasa pada kita. Kata, walaupun tak ada waris, duduk bakok pun pergi bakok. Kerana apa orang ni biasa orang jasa pada kita. Lagu tu lah tu. Ha, tapi kalau tak ada hubungan dengan apa, sekapung pun, kita tak ada terasa dengan apa. Ha, ni, kita nak sini malam ni, tujuan ni. Nak pergi kata kita ni terasa, kata kita ni, masih lagi berhajat pada ilmu dia, rahimahullah. Nah, itu dia di antara ayat-ayat Tuhan belakang ni. Nah, puluh-puluh ribu, beratus ribu duduk semayang mayat dia. Duduk pergi tengok di kubur dia. Lepas pada tu pakak pujilah ni. Kecek tak berhenti lagi ni. Ulama suti dunia duduk kecek dengan kematian Syekh Abdul Majid, anak-anak murid dia, sahabat dia ni, seluruh dunia lah. Pakak kecek tak habis lagi. Tiba-tiba kita sini, tak tahu gapo. Tak ada biasa dengar lah pun. Ah, tu tengok ayat kata hubungan kita ni teruk. Teruklah sini ni. Teruklah lah kalau kita tengok bucu ni teruk. Nah, maknanya orang sute kapung pakak duk teriak. Pakak duk teriak kau dia tu, tok nebel, kau siapa, kau mati dia tu. Kata-kata kita weh, mu tahu dak? Mati kapung. Ai, tak tahu. Tak tahu kata berita orang hok debel sekali dalam kapung ni mati, tak tahu. Ah, teruk kita hidup mana? Sute kapung, sute dunia lah ni, sute kapung. Bapa kita tak boleh nak tahu. Buku gapo, gapo dok sekat. Muka lain tahu habis. Amerika, Inggeris, gapo semua tahu habis. Berita hak berlaku. Banjir situ, mati sini. Data-data buat mati ulama, tak tahu. Tu fala yalumanna illa anfusakum. Jangan munduk celah kecuali dirimu sendiri. Itu. Itu dia dah. Jadi kita sekadar tu lah, kita tahu. Jadi tiga lah. Seperti mana kata apa dia Syekh. Syekh apa dia. Allahul Musta'an. Ada duk kecek di. Lepas pada dia mati tu. Orang Arab biasanya duk buayak kebaikan lah. Isam. Isam apa dah. Isam Bashir. Alak. Bukan Isam Bashir. Orang okay, sudah, ulama sudah. Dah sekali dah sekali dengan dia lah. Jadi, dia ada ayat kata, hari ni kita tanya tiye yang tiga. Tiye. Tiye yang tiga di masjid. Apa dia masjid apa dah? Tak ni, Abu Ayyub Al-Ansari. Tiye yang tiga. Ar-Ruknu Thalith. Ar-Ruknu Thalith. Al-Yamani. Ar-Ruknu Thalith. Siapa rukun mula-mula? Abu Ayyub Al-Ansari dia. Orang yang mehok dia best sekali pergi mati di sejik apa dia Abu Ayyub Ansari. Yang kedua Uwais Al-Gharni. Uwais Al-Gharni. Oh, ini cerita panjang dia deh. Nanti kita kecek semula Uwais Al-Gharni. Dia mari ziarah Nabi, tak jumpa dengan Nabi. Tak jumpa dengan Nabi. Nabi pergi ke lain.
Lepas tu dia mayam main tu. Nah, lepas tu nak buat lagu mana, dia janji dengan mak dia berapa hari berapa hari. Jadi untuk nak taat pada mak dia hak tua tu, dia kena kelik walaupun tak jumpa dengan Nabi. Tak jumpa dengan Nabi. Dia mari di Madinah tak jumpa Nabi, dia kelik semula dia main. Karena janji dengan mak dia wek berapa hari tu ya. Lepas tu pergi duduk dengan mak dia. Pergi duduk. Lepas pada tu dia apa? Song-song. Buat latihan. Naik bukit. Dengar bawa kambing. Seko dua ekor bawa kambing. Hingga naik atas bukit. Pacak bukit turun air. Nak song. Sebab song apa? Song dia nak dukung mak dia nak pergi buat haji. Ha, ni Uwais Al-Gharni lah. Kita pergi cari situ. Nabi pesan, hei Umar, kalau bertemu dengan Uwais Al-Gharni, mungkin cari dia, lepas tu mung suruh, apa saja mung suruh dia tu doa lah, masa Sayyidina Umar. Nabi mati dah. Masa Khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina buat semua. Dan nak tahu, Sayyidina Umar pergi di, apa dia, buat haji tu, setiap kali Sayyidina Umar pergi buat haji, Sayyidina Umar tanya, mana orang yang mai? Ada kedak kenal kedak Uwais Al-Gharni. Tak ada. Tahun kedua lebih kurang gitu masuk tahun kedua temu. Temu Uwais, jadi Sayyidina Umar minta dia berdoa pada dia. Karena itu adalah wasiat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Rukun yang kedua. Dia yang kedua yang ditanamkan di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub, Uwais Al-Gharni dan yang tiga ni Abdul Majid Az-Zandani. Nah, itu dia. Masya Allah, dia ni umur dia 82 tahun. Dia belajar kecil-kecil di rumah dia lah, ikut kawasan Yaman ni. Lepas tu, lepas pada tu dia pergi mengaji, pergi di Mesir lalu dah. Habis mutawasik, habis sanawi di Mesir. Di Mesir. Lepas tu pergi mengaji bahagia witiasat. Ni hak pucol dia. Pergi mengaji witiasat. Ngaji apa? Bahagia saidali. Saidali ni apa? Pesat. Pesak ni bawah pada bomoh dah lah. Bawah pada bomoh. Apa masih ni. Tapi dia ngaji dah 2 tahun gitu. Ya tak dah habis juga pesak dia tu. Pasal dia ni moyo kot ni. Kot syariah ni. Jadi mengaji dengan masyayikh di Azhar ke apa semua. Ngaji dia di Azhar ni. Masa dulu Sapaklah ni pun. Jadi hak ngaji rasmi di jamiah tu. Hak rasmi ya. Hak sungguhnya. Ngaji dalam halakoh. Turut syekh-syekh di Jami' Al-Azhar tu lah. Hak tu hak sungguhnya, ngaji sungguhnya. Talaki, ngaji biasa pon tak lah. Turut tu guru, habis sebuah kitab, ikut kitab tu pula, kawan tu, bucu-bucu, ikut nak ngaji lah. Ikut nak ngaji, kerana bukai pala telah, hak duk ngajar di Azhar tu, lapis syekh saja-saja dah. Nah, daripada dulu sampai sekarang. Supaya di Madinah, lagu tu lah juga. Di Madinah, di Riyadh pun lagu tu, masyayikh banyak. Dia mahu tu pasang jenis lari ada kereta juga lepas ngorek sini lepas isyar sini lepas subuh sana. Orang mengaji. Tu dia jadi dia pergi mengaji lagu tu. Sudah tu dia klik di rumah dia, klik di Yaman. Daripada Yaman itulah dia jadi apa dia dai lah pendakwah serta dengan jadi nak kanmu kata. Beso pergi jawab teh Timbalan Menteri Pendidikan ada, Aukof ada, orang laksud radak pratet daripada matayum, daripada pertom, dia berlakon ni hebat lah. Lepas tu orang yang orang panggil di antara orang yang lima orang yang dilantik untuk nak pergi jadi apa kanak kamakan apa perongdong hengcat kalau tempat kita sebelum pada nak berlaku perang ni. Karena sebelum nak berlaku perang dia pun tahu dah kata nak perang. Lepas tu nak buat lagu mana? Nak jadi satu ni. Dia di antara lima orang dipilih supaya menjadi Sapa Kuam Prongdong Heng Chat. Ni Abdul Majid Az-Zandani. Secara rekahnya 2011 baru ni, 2011. Ni 2000 baru. 24 2011 hok berlaku di Tunisia, di Jazair, di Mesir, di apa semua, Yaman. Di Yaman. Panggil Timur Belarok, okey. Arabiyah Al-Arabi. Arab Spring ni, Arab Spring, Rabi Arabi itu, dia Yamin ni lepas daripada Tunisia, lepas tu ni tak silap Yamin ada. Lepas tu gig Mesir. Tu. Dia jadi lagu tu. Nah. Jadi dia di antara orang yang sokong kebangkitan pemuda
Nah, mari untuk nak tukar pemimpin tu. Dia di antara orang sokong lah. Orang sokong lah. Nah, lepas dah tu kan, daripada situlah berlakunya huru-hara 2011-2012. Nah, berlaku, dia panggil songkram pelang meang di Yaman. Hak ni cerita panjang. Nah, cerita panjang saya tak senang setuh banyak lah sini ni, kerana dia jadi cerita panjang dah. Report kita, yang sekadar ringkasnya, maknanya berlaku perang bersaudara, songkram kelang meang. Lagu mana cetuhnya? Allah. Cetuh satu puak ya. Puak ni yang nama apa? Houthi. Satu grup, satu jemaah yang mula-mula dia panggil pemberontak. Pemberontak ni apa? Suar. Apa bahasa siya? Kebut. Kebut Husi dalam surat khabar pada masa 10 tahun duk sebut kebut Husi lagi. Tak tahu mari mana, tapi demo ni ada alat senjata, ada tentera. Sekadar kata 1,000-2,000 orang itu ya. Pada asalnya. Tapi kau lama, kau besar, kau lama, kau biok, kau lama ada alat senjata. Siapa kalau ni boleh pergi negeri Yamin. Lagu mana? Pak kita kena pergi belajar semula ni. Habis boleh. Kerajaan Ehok dulu jatuh habis. Kerajaan Ehok Sunni dulu pakat jatuh habis. Sunni pun Sunni komini. Ha, Yamin ni. Sunni komini. Orang komini. Allahu Rabbi. Ada arah sungguh. Orang Islam tapi mikir dia cara komini. Nah, ha, tu. Akhirnya buat jadi lagu tu naik buat Husi mari. Pak Husi mari tu kan, ada apa dah lah. Dalam pada tahun 2015-2016 tu kan, gegel perai tu. Ha, termasuk Arab Saudi sendiri pun, gi nak gi perak Husi Saudi ni. Nah, kerana dia Yamin dengan Saudi ni, dia jadi ada hubungan. Ya, lama-lama mai dah. Nah, jadi puak Saudi, apa dia kerajaan Saudi ni, pergi masuk dalam Yamin ni untuk nak mententeramkan keadaan di antara dua puak yang baloh ni. Tapi tak boleh pergi. Nah, api nyala tu tak ada. Saudi ni tak ada. Nah, tiba-tibanya lagu mano giduk jadi pantami Amerika mai duduk sokong etik. Allah, jadi khabar-khabar gi boleh nagi ke puak Syiah Husi habis. Lah ni. Ha, tu. Klik main makan dia semula lah ni. Klik main makan Saudi lah ni kan. Duk berlaku duk bong di Abha, bong di Jeddah, nah, bong di mana kawasan-kawasan apa dia, gapa tarya, gapa semua. Kapal-kapal hak duduk buat lalu minyak, gapa semua duduk kena bong. Pada kapal terbang, gapa semua. Nah, 2-3 tahun baru ni, tak itu? Ha, berlaku. Tapi lah ni, jadi maknanya ringkasnya, Yaman dikuasai oleh Husi Syiah. Negeri Islam yang ke, tak silap, yang kelima yang dikuasai oleh Syiah. Yang pertamanya Lubnan dulu, lepas tu mai di Iraq, lepas tu mai di Syria. Ah, Yamin, pak negeri ni dikuasai oleh Syiah 100% lah ni. Kisah panjang. Nah, tu dia. Jadi celah-celah hak berlaku perang saudara kelai kabut situlah. Ha, tu apa dia Syekh Zandani sakit tu. Mai duk bong rumah dia. Ha, tu sain-sain dia duk kena bong mati banyak, duk kena masuk gok banyak. Nah, rumah-rumah kawai-kawai hak pok-pok dia, sain-sain rapat dia, anak murid dia bong hancur bih. Jami'atul Iman hak dia buat. Jami'atul Iman. Allah. Jami'atul Iman ni dia buat dalam 20 tahun gitu lebih kurang. 20-30 tahun gitu. Hancur bola ni. Hancur. Nah, Jami'ah Iman hak di apa? Di Sana'a, di ibu kota Sana'a tu hancur, tak boleh mengaji. Jagi bong situ. Allahu akbar. Patu lah ni katanya ada di Cawengi Hadramaut. Nah, boleh mengajar sikit-sikit di Hadramaut. Tapi kalau di Sana'a hak tempat pusat Jami'ah Iman ada. Oh, Jami'ah Iman budak-budak kita, pelajar kita ada biasa habis di Jami'ah Iman. Penyatri saja tu tak silap 8-9 tahun apa? Ngaji pediatri BA 7-8 tahun. Sebelum pada nak ngaji kena hafal Quran bagi orang pokok Yamin lah. Kena hafal dulu 5 juz dulu. Ha, nak boleh ngaji situ. Jadi terap mana. Ha. Tapi learning acul bu Yaman. Jadi lepas pada tu dia mai tu pergi di Saudi, duduk situ Saudi 5 tahun. Sebelum pada tu pun dia nak ngaji Saudi dah.
habis Mesir tu dia duduk mari Saudi pada masa 30 tahun dulu. Nah, dah lah. Alhamdulillah dah apa dia waktu mukhayyeg apa semua ni. Apa dia Persatuan ASEAN masa Dr. Syekh Lutfi duduk ada tu, duduk biasa jemput dia lah, mai duduk ceramah. Di mukhayyeg-mukhayyeg tu dah sekali dua kali duduk dengar dia ceramah. Nah, duduk kecek, masya-Allah orang tinggi ku tawaduk. Nah, duduk sekali makan nasi sekali dengan pokok-pokok kita, duduk ceramah, duduk selo lagu tu, duduk pada bola. Tu dia panggil orang tawaduk, orang dai ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia duduk kecek pada masa tu apa? Al-i'jazul ilmi fil Quran. Hak ni hak tajuk kita ni. Jadi malam ni mau sebagai mukadimah itu jelah. Hak kita nak sungguhnya ialah bidang pengkhususan dia, keahlian dia, kuam ciao chan hak dia ni, ciao chan apa? Ciao chan bahagia witiasat le Al-Quran. Karena dia ada pentan ngaji witiasat dah. Ngaji ha apa? Ngaji ha pesak sat ni. Nah, tu patu dia ngaji kitab, ngaji apa? Patu pada masa tu dia gib dengar ha orang alim tak silap Jerman hak boleh buat deck lord kel pada masa tu 30 40 tahun dulu. Tu deck lord kel. Jadi dia berasa nak kaji hak tu. Nak kaji buat lagu mana manusia boleh buat manusia ni. Dia mikir. Nah, karena dia panggil jadi seolahnya gi duduk supaya Tuhan dah nak Tuhan buat manusia nyawa data-data manusia apa boleh buat juga. Bukan cloning, deck lord kel tu, tu lord kel tu. Nah. Tu dia. Jadi dia pergi mengaji-ngaji. Oh, ternyata ni kata bukan buat. Bukan cipta, bukan khalaqa, tapi mari ambil aimani, mari duduk nikah di luar tu ya, mari duduk campur. Ambil laki hak jatuh, mari ambil apa dia keson apa, hak retina mari duduk campur situ, ubuh dalam jebuk. Kalau tu kan. Tapi daripada situlah dia mula kaji, mula kaji. Ternyatanya apa saja yang ada dalam penemuan dia panggil iktisyafat, penemuan kan konpop tang dan wicakan hok learning ni kesemuanya setiap bidang ada sebut dalam Quran, kalau tak sebut dalam Quran pun ada sebut dalam hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situlah dia mula buat, mula kaji, sampai dia dilantik oleh Kerajaan Arab Saudi untuk nak jadi pengetua pen pratan, pratan untuk nak wicai cara hakra'e yang berkaitan dengan witiasa. Lalu situlah dia buat banyak, dia pergi buat perbincangan dengan ulama-ulama seluruh dunia lah, witiasa di Jerman, di Perancis, di Amerika, di England, apa semua. Banyak orang-orang saintis ni masuk Islam dengan dia. Pada masa tu tu siapa keluar ni pun ada lagi klik, tapi saya tak ada cari, tak temu lagi. Dia sebut lagi, dia kata ada seorang doktor di Universiti Chiang Mai, Bangkok, Thailand, masuk Islam dengan sebab satu muktamar di Riyadh masuk Islam. Tapi wallahu alam, saya cari tak temu lagi. Ada. Nah, mewujud hadal. Mewujud. Apa dia bomo cawha? Cawha kulit di Mahalai Chiang Mai. Tapi siapakah ini tuaton ni? Doktor hak tu tu doktor bukan doktor bomo ni, mo ni. Nah, naipad di Mahawirthala Chiang Mai tu nama gapo? Siapakah ini saya tak tahu. Cuma mewujud dalam kecek Syekh Zendan ni tu ada sebut dalam tu, kata apa dia doktor ni masuk Islam dengan sebab dia ni jadi bomo kulit. Dia jadi bomo kulit, kita temu satu ayat lagu mana? Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali tu ada ayat cawah dalam ngaku kan, setiap kali kulit orang ngaku ni hancur, maka kami akan ganti semula kulit yang baru, liyadzukul azab, supaya mereka itu merasai orang panggil azab. Jadi dia duduk mikir gimari piksuk gimari, dia kata asal sakitnya di kulit, sebab tu hai peracur kulit, kena api, kena apa, hancur semula, buat peracur tukar semula, tu hai buat semula kulit itu. Sebab kalau hancur kulit, ada daging, ada tulang saja, tak ada seksa kan dengan aku, jadi sebaik dia. Sebab tu untuk mereka ini nak merasai
azab Allah hidup tukar kulit semua. Situ dia dia masuk Islam lah. Tu dia bomo tu. Jadi dia dok royak. Royak. Ya dia mula-mula lagi dia kata Al-Quran, persoalan dia. Kitabul ilmi awil hidayah. Kitabul hidayah atau kitabul ilmi. Quran ni kitab untuk hidayah pada manusia ke? Ke kitab ilmu? Kitab wisyasat. Kau kita semata-mata ilmu, bukan hidayah dah. Karena ada orang yang duduk balah. Ada orang yang duduk mengaji hawi tiasat, dia kata, Quran ni, kita ilmu. Kita ilmu. Ada orang yang kata, dah, bukan ilmu, hidayah. Hudan lil muttaqin, Quran ni. Bukan ilmu. Dia mai capur kedua, dah, dia kata. Quran ni kedua-dua. Hidayah dan ilmu. Kerana apa? Nak hidayah tak boleh, kerana tak, kalau tak ada ilmu. Itu dia. Dia kata dia buat beza. Ini malam ni sekadar rekah ya. Bulu ke bulu? Ya. Rambut bulu tak? Kening bulu tak? Bulu hidung bulu. Janggut misal bulu belakang nah, bulu. Dia kata rambut kepala ni cuba kita mikirlah. Kalau daripada kecil kita sampai kelon ni, kalau kita tak biasa cukur habis, tak biasa cukur, tak biasa kerak, lagu mana rambut? Oi, kita tengok dalam klik ni ada kan orang? Sekat pinggir, sekat kaki, orang jatuh dah. Tu lah orang tino pun, tak tahulah, kena duduk nyanggur berapa mic ada orang lain ni ada. Cuba cari dalam apa dia YouTube. Kon ti mi pom yaw ti sud nai lok, berapa mic tak tahu. Karena dia tak biasa kerak daripada kecil. Rambut. Apa bulu kening? Tak biasa cukur bila? Kita tak rasa cukur, tak rasa kerak. Tapi apa ni tak panjang sepanjang rambut? Sama-sama bulu ya. Maknanya ada yang kontrol tu. Apa dia, rambut pesen jenis hok kening ni, tak panjang. Kalunya panjang sepanjang kepala, sepanjang rambut, sudah. Sebulan sekali je, heng. Kena pergi kedai guting kening lah pula. Kalau mari. Janggut tak boleh tebal. Bisa apa semua panjang-panjang boleh. Tapi kening dah. Tu dia kata. Tu. Jadi, nak ayat kata, ilmu ni, setiap manusia, setiap benda ni, Allah yang menghidayatkan kepada rambut tu. Allah hidayat. Hidayat dia kata ada dua. Hidayat pesan jenis paksa, dan hidayat pesan pilihan, ikhtiari. Ijbari dengan ikhtiari. Hak manusia ni dia hak selain pada manusia ni hak ni ijbari. Hidayah pesan jenis paksa. Tuhan hidayah kepada menatal lagu ni suruh pergi makan, suruh pergi kok ni. Tuhan hidayah kepada pohon teh, kepada pisang, kepada dokong, pada dia. Hidayah lagu tu. Suruh pergi cari makanan. Hidayah. Hidayah mana tunjuk ke? Tunjuk. Tapi hidayah kepada makhluk selain pada manusia ni adalah hidayah ijbariyah. Pesan jenis paksa. Hidayah pada manusia ikhtiariyah, pilih. Mun nak turut jalan Tuhan ke, mun nak turut jalan bukan Tuhan, jalan setan. Apabila turut jalan Allah, mun kena turut melalui ilmu. Ha ni yang panggil mai masuk ni, hidayah ni kena dengan ilmu. Pas nak tahu lagu mana ilmu ni betul tak betul? Allah Subhanahu Wa Taala turun nabi, turun rasul. Dan daripada rasul inilah, daripada rasul inilah kita boleh bukti kata ajaran agama ni daripada Allah sungguh. Lepas tu dia waris cerita dah lah. Sepengah Nabi Musa, Nabi Isa ni semua nabi tu hawi mukjizat belaka. Tu semua rasul tu hawi mukjizat belaka dia. Tapi mukjizat hak nabi sebelum pada ni adalah mukjizat yang sesuai bagi dia. Kalau masa Nabi Musa apa wis sahih banyak kan pasal jenis sahih. Tu dia tukak-tukak jadi ular habis. Pasal sahih. Wi Nabi Isa ni pasal jenis bomo. Pasal bomo penyakit hilang penyakit tu sebab tu Nabi Isa pun boleh penyakit habis, penyakit kulit, penyakit apa. Siapa kau boleh menghidupkan orang yang mati, Nabi Musa boleh buat mukjizat dia. Tapi dia kata mukjizat lagu tu habis kan. Tak boleh nak pisut lah ni. Cuma kita tanya puak-puak Yahudi, ya cerita kata Nabi Musa khamak lagu tu. Mana bukti kata Nabi Isa ni mukjizat
Tuhan wi mukjizat kata tukak dia boleh belah laut, boleh jadi ular, boleh apa? Mana mana bukti? Tak ada. Selain daripada kitab dia, royak tu, orang royak lagu tu. Bukti hak lah ni tak ada. Mana dalil kalau kita kita tanya orang Kristian? Mana dalil kata Nabi Isa ni boleh menghidupkan orang mati? Mana dalil? Ada. Kecuali dalam Taurat dia, dalam Injil dia royak. Quran pun royak. Tapi untuk nak bukti, nak pisut dua kamru ni tak ada. Mari Quran, dia tak serupa. Quran ni Allah SWT beri kepada Nabi Muhammad SAW. Allah cabar royak kata dengan sebab Quran ni lah kamu boleh gapo pisut. Gapo pisut ni? Boleh teh, boleh gapo? Boleh cuba kata Quran ni datang daripada Allah sungguh. Boleh pisut siapa kah ini? Eh? Boleh bukti kata kenyataan hak sebut dalam Quran ni apa dia ternyatanya gapo semua betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak dia dak sebut semuanya sanurihim ayatina fil afaq. Allah kata aku akan perlihatkan kepada mereka ini tanda kebesaran kami fil afaq. Afaq ni hujung-hujung ufuk-ufuk langit dan bumi semua. Aku nak memperlihatkan kebesaran kami. Sanurihim. Aku akan perlihatkan kepada manusia, kepada orang semua akan kebesaran kami fil afaq. Semua kejadian langit bumi. Bucu-bucu mana? Ufuk mana langit bumi? Wa fi anfusihim dan kebesaran aku di dalam tubuh badanmu. Kau tengok lagi. Jadi kita nak pisut aku mana ni? Tangan kita, hati kita, darah kita. Nah, semua tu nak ayat kata kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan akan tunjuk. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga nyatalah bagi mereka bahwasanya kata Nabi Muhammad ataupun Quran itu adalah benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita akan sambung minggu depan ayat-ayat hak dia duduk kaji tengok yang mana puak saintifik, saintis ni puak nak wisiasat kena piksu teruk. Kena cai kerang mu, kena cai wela, kena cai palangan, tong mi hong lek baru nak temung ilmu hak dia boleh. Tapi Quran ayat sebagai. Apa? Tu kita nak akan tahu insyaallah penemuan-penemuan ilmu yang baru. Dan apa? Ilmu pesening ni, ilmu pesening ni 50 tahun dulu tak ada. Dia ni Datuk ni Abdul Majid Zandani ni hak mula-mula buka habis sutet dunia sapakah ini tu mikan toyot dia panggil buat kecek banyak lah ni tu hasil daripada dialah duk buka. Sebab tu orang panggil dia ni adalah mujaddid. Orang mujaddid ni bahagian ilmu ni, ilmu ijaz al-ilmi fil Quran. Nah dalam Quran lagu mana setiap-setiap ayat ni tu kecek tak bahu dah. Itulah sekadar tu kita pendahuluan malam ni dan kita akan sambung insyaallah minggu depan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.